kostumnya bisa matching gitu bu, di belakangan bu. Betul sekali. Baik, sudah bergulir bola di babak pertama ini. Eto melawan Prima. Ya. Bagaimana menurut Daniel ini? Ini akan jadi pertandingan sengit bu. Pasti. Gak masalah, gol ini akan berjalan 2x25 bu ya. Iya, ya, pasti 2x25 dan 2 babak bu ya. Kalau paling senang sama Prima Soccer-nya sama Johnny. Betul. Pemain favorit Johnny yang berhasil dari berapa dia tuh? Dari ya, Bung. Johnny itu dari berapa ya? U11, U9. Dari U9 Johnny udah ikutan IGL. Ya. Kalau mamanya dari berapa ya? Kita. Johnny udah bawa anti kan? Sikat terus. Jangan ulangi lagi ya, panik. Kita balikan di sini. Ayam. Ada serangan kali kita lakukan dari 12. Ini boleh dilewati berbahaya. Kami kalau mencium Mister jalan-jalan keluar. Saksikan api pasik ya. Oke,
Jangan lupa pohon.
mejonya itu ini. Thank you.
Baik sekali. Masih banyak saja. Berbanyak cerita ke rapat kali kepalan dari Erwin. Sangat rapat sekali. Oh, baik sekali Jami. Jami sangat bersih sekali dengan riding tackle. Pantai saja Jone, kita saksikan. Ada Jami kali ini. Jami. Jami tarik ke depan, manis. Baik, oh, buat di sana. Nyerang kali ini kita saksikan. Ada tanaman jati udah gak bisa bangkit lagi. Dan benar sekali ini akan dieksekusi lagi oleh Jami. Saksikan kali ini berubah keadaan nampaknya dominasi permainan Prima Soccer lebih banyak menyerang. Baik sekali. Kelihatan di sana. Barang dalam. Hari ini aku mau bahas mencoba. Baik sekali. Ayo. Gipernya Santi Matahari. Baru. Keren baru.
tendangannya pakai jurus. Ayo nyerang, kamu mau belakang. Gagal tadi oke, prima naik yang kamu sayang dapat. Oh, ini sekarang apa? Oh, baik sekali, baik sekali. Kita lihat berubah. Apa terjadi? Rijal nampaknya terlihat menarik-narik. Baik sekali. Tak sanggup ku mengejar. Kejar dah ku, ku tangkap katanya. Ya, pelanggaran. Nah, menit terakhir ini kita lihat apakah akan ada gol tercipta untuk ada kemelut. Ya, tem. Iya, ada Zami di sana. Oh, Zami nampaknya sakitan, tapi masih bisa bangun. Langsung lebar ke kanan kali ini. Kontrol cepat. Baik sekali. Serangan balasan kali ini sudah dibangun. Oh, sayang sekali. Terbaca nampaknya memberikan passing tadi. John, hampir saja. Babak pertama ini dengan skor pun Bejita masih kacamata ke kacamata. Kita nanti kembali lagi setelah lagi setelah. Ada
Ya, sudah bergulir bola di babak kedua ini. Ini saksikan. Alhamdulillah hujan berhenti ya. Lebar terlalu agak terlalu agak bisa lebih baik sekali. Hati-hati Pak Kleset. Lebar ke dalam. Baik sekali. Itu dia. Ya. Ke dalam untuk beri masukan. Tarik ke tengah, baik sekali. Bartaluang. Ya, arah kebut. Berbahaya, kita saksikan. Tampakan beruntung di tanjakan Emen. Lapangan agak terkuning nampaknya. Lihat lagi, Fikri. Paksa, Allah. Cukup tinggi. Oh,
siap untuk Brazilian dan Garuda Junior. Siap-siap Garuda dan Brazilian. Ya, Brazilian dan Garuda. Ya, cek untuk pasien yang tadi baru mengambil poin penuh, tidak jangan dapat ditembak seperti itu. Ya, karena anda sudah mengambil poin penuh. Keren. Penggelam sekali lagi untuk Brazilian Super School dan Garuda Junior untuk segera menuju ke area ring pertandingan. Tarik dia ke depan. Jangan pojok ke pelita belakang. Satu-satu, Iksan jari yang tinggi. Satu, jari yang tinggi. Nomor 12. Baik sekali. Masih lagi di depan lompat. Baik sekali. Mati. Cepat ke bola. Cepat untuk. Seperti itu yang cukup kadang mengejutkan ya.
Sayang sekali peluang Mas Kari di sana. Ada lagi. Iya. Iya. Baik sekali. Masih lagi keluar kali ini. Oh, kotornya kurang cermat. Lagi lebar. Tutup langsung oleh serangan balik kali ini langsung terjauh sudah jadi Fatih kalau mau main apa aja boleh kita buat situ. Apakah ini akan menjadi momentum yang akan sangat lupa? Selamat siang. Saksikan ada peluang lagi melebar dia. Ya ini pergerak. Aduh, wasit bergantian pemain Ivan. Berapa masuk menggantikan Ivan. Jami di sana. Jami bingung bolanya di mana.
baik sekali. Baik sekali. Terima kasih di tempat itu selaku admin dari grup WA PCF Rafter. Wasit Fatir. Alif Tir Tirta Alif Pak Bang lewat kebolanya bang, ya bang.
Tarik. Perlu nih, Bung. Perlu dong. Dari tadi wasitnya panggil-panggil dulu. Iya, fokus saya fokus ke lapangan. Wasit pelatih, jangan teriak wasit itu denger. Kalau semakin sering teriak, semakin hilang itu fokus. Jangan selalu minta pelanggaran ke wasit. Muak manis. Pepsi. Aduh. Waduh, ini sebenarnya ujian untuk sepak bola kita juga, Bung, dari sisi pembinaan, Bung Rono. Kalau dari kata saya, Bung, ya. Kita itu semakin terbawa, justru itu terkuras ketika lapangannya hujan atau basah, Bu. Justru ketika lapangan basah itu visi Anda justru semakin diuji, Bu. Bagaimana menjaga stamina, bagaimana menjaga intelijensi bermain, emosionalitas. Nah, itu sebenarnya itu yang kalian diuji, bukan belajar begitu langsung menguras stamina seperti itu, tidak emosinya berlebihan seperti itu seharusnya, teman-teman. Kalau dari pemain profesional kita juga menghargai. Nah, itulah. Ya, apalagi wasitnya tahu sendiri dari bawahnya. Masuk dari pemain wasit itu sebagai bapakmu, bapakmu itu sama. Bahkan mungkin lebih tua daripada bapakmu. Hampir saja. Kasihan. Makin sangit pertandingan di menit terakhir. Bukan makin sangit tuh. Tahu dah. Bahkan skor belum berubah, Bung Onang. Iya, masih otong-otong. Melihat otong. Siapa yang akan mendapat durian runtuh, Bung, ya? Waduh, Bung. Ada pemain. Arsha. Aduh, rompi kita pakai jari mau keret. Bisa nggak coba kita jual? Jadi pakai rompi jadi jangkis gitu rompi. Ada peluang untuk F-15. Ini peluangan datang dari Amazon, ya. Ini datang dari luar negeri. Dengan dekat-dekat Amazon. Kita ke jet lag, naik pesawat. Masuki, Bu. Masuki, menit akhir. Kota Bapak IP kita. Betul. Masih belum ada skor kita. Apakah? Ini kan jadi momen teman kami satu rupanya kita saksikan apa sih? Berbaik. Iya. Dan berakhir sudah pertandingan ini dengan skor belum tercipta, masih 0-0.
Selamat untuk kedua tim dan kita nantikan laga selanjutnya.